kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rangkaian rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menyelesaikan rangkaian acara kegiatan musabaqah tilawatil Quran ke-52 tingkat kecamatan Salafiyah tahun 2018 ini dengan baik, tanpa ada satu kendala atau hambatan yang berarti. Dan mudah-mudahan insya Allah sekarang jeripaya kegiatan yang kita laksanakan ini akan menjadi nilai ibadah bagi kita semua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Penutupan ini kami atas nama panitia pelaksana pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih teristimewa tentunya kepada Bapak Camat, Bapak Muspika, Bapak-Bapak Kepala Desa yang telah bahu-membahu demi terselenggaranya acara ini dengan baik. Tidak kalah tentunya peranan Ibu Ketua Al-Hidayah beserta Ibu-Ibu Perwira yang selama 2 hari ini, bahkan 3 hari dari sebelum hari H sudah aktif bersama kita. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Acara kita secara resmi, dan untuk itu mari kita berserah diri kepada Allah sebagai ucapan terima kasih kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah acara ini terselenggara dengan baiknya. Akhirnya kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah jua mari sama kita mohon ampunan. Akhirul kalam bil maaf. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, ini ada yel-yel yang mungkin nanti akan mau kita viralkan ini Pak Camat. Apa yel-yel kita? Kalau saya bilang Salafian, jawaban kita bersinar. Apa itu bersinar? Nanti Pak Camat yang akan menjelaskan apa itu bersinar. Salafian! 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 Takbir! Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengadakan MTQ ini, mari kita biasakan yang benar. Mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Bukan membenarkan yang biasa. Jadi dengan momentum MTQ ke-52 tingkat kecamatan Salafiyah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh daripada penyumbang materi baik pun material yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini kami tidak bisa membalasnya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya berlipat ganda kepada Bapak Ibu sekalian. Kami pun tidak berpanjang kalam, hanya ini yang kami dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah, musabaqah tilawatil Quran ke-52 tingkat kecamatan Salafiyah kami tutup. Kepada Allah, Nabi dan negara, wajib.
kalian aja. Oke, sip. Oke, Rah. Lanjut. Tahan dulu. Makin. Tahan.